Selamat pagi, Besti. Jumat pagi, saatnya saya, Kristi Kolondam, kembali menemani Anda dengan beragam isu panas dunia selebriti dalam Bestkis. Semoga teka-teki prahara rumah tangga Oki dan Gunawan segera terang benderang ya. Nah, Besti, setelah ini akan ada kabar dari Fuji yang tengah jalan-jalan ke Eropa di saat dirinya jadi omongan soal tunggakan gaji karyawan. Masa sih Fuji sosok yang temperamental? Terus bagaimana pula nih dengan Eva Manurung yang sama-sama tuai kontroversi? Nah, Besti jangan kemana-mana ya, tetap di Bestkis. Meski telah dibantah, namun nama Celine Evangelista masih terus terseret dalam kasus korupsi yang melibatkan Andi Andriansyah. Selain diduga menerima uang 500 juta, Celine juga disebut-sebut dapat apartemen, rumah, serta mobil mewah. Lalu benarkah Celine dalam waktu dekat akan ikut dihadirkan di persidangan? Bagaimana pula dengan Rezky Aditya yang disebut-sebut layangkan somasi pada Weni Aryani? Jangan kemana-mana ya Besti, tetap di Bestkis. Setelah pernikahan keduanya menuai sorotan dan dapat penolakan dari sang bunda, Aldila Jelita akhirnya buka suara. Secara eksklusif kepada tim Bestkis, mereka menceritakan kehidupan barunya yang justru penuh dengan cinta. Wah, seperti apa ya curahan hati mereka? Besti, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap di Bestkis. Besti, hari ini saksikan rangkaian turnamen FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat akan ada konser kick off Pesta Bola Dunia 2023. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Pesta Bola Dunia 2023. Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, match Mali versus Uzbekistan. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Pesta Bola Dunia 2023. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, opening ceremony. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, match Indonesia versus Ekuador, live eksklusif di Indosiar dan video. Wah, Besti, gak terasa ya usai sudah saya menemani Anda. Pastikan ikuti terus isu terpanas seputar dunia selebriti hanya di Bestkis. Akhirnya saya, Kristi Kolonda, mohon pamit undur diri dulu ya, Besti. Jangan lupa dong, saksikan terus Bestkis pagi setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu hanya di Indosiar. Selamat pagi dan sampai jumpa.